Festival tari tingkat nasional secara virtual bertajuk UNES Menari ini menampilkan 5 nominator dari 12 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Selain itu, ditampilkan pula sejumlah tarian dari mahasiswa UNES. Dengan gerak tubuh yang indah, mereka membawakan pesan moral kedamaian, keharmonisan, dan kerjasama antar lintas budaya. Memperingati Hari Tari Dunia dengan brand kita UNES Menari. Nah, pada tahun ini UNES Menari 2024 itu diselenggarakan pada hari ini mulai dari pagi tadi sampai dengan malam hari ini. Terdiri dari dua kegiatan yaitu festival dan lomba seni antar lomba tari antar mahasiswa tingkat nasional dan pergelaran seni. Festival dan lomba tari dilaksanakan secara virtual. Peserta mengirimkan video kepada kami dan video dinilai. Alhamdulillah ada lebih kurang 12 peserta terdiri dari perguruan tinggi yang berada di seluruh Nusantara. Dari puluhan tarian yang ditampilkan di Pendopo Seni Fakultas Bahasa dan Seni UNES, salah satunya tarian khas asal Wonosobo. Kegiatan UNES Menari 2024 ini juga menjadi ajang para mahasiswa untuk berapresiasi, berkreasi, dan berekspresi. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.